Ya, oh nggak usah, ntar biar saya panggilin. Oh. Bentar ya, Kak. Ya. Akhirnya saya ketemu juga dengan pujaan hatiku. Oh, Desi. Mas seneng aja di sini, Teh. Banyak ngerumpinya. Mama ngerumpi wae. Neng Selfie. Kak Anton, nama saya Teh Desi, bukan Selfie. Oh iya, Desi. Mau ke mana? Mau ke musala. Ke musala? Mau diantar pakai ojek? Tapi mogok ojeknya. Nggak usah, tari mogok mah. Udah, nanti musolanya keburu tutup lagi. Ayo. Musola tutup. Kayak warung. Itu kan Desi. Ini Desi. Ini Genta. Kenapa si Genta dianterin ke sana? Udah bayarannya kurang. Tambah itu. Bener suka sama Desi? Bener, Kang. Aduh, om sama kurang teh pada dikawin. Hebat. Aha, hebat. Bang, ini Desinya, Bang. Kita mah tukang cari kodok ya, makanya jangan neko-neko. Cari cewek. Dapat bancet. Bancetnya apaan, Le? Banci mentret. Kalian misalnya cuma bercanda. Ketawain orang. Apa saya tidak layak untuk jatuh cinta? Hanya karena saya tukang nyari kodok? Soklah, sebagai sahabat. Jangan ketawain perasaan cinta saya. Maaf, Neng. Neng pasti namanya Desi, ya? Bukan, nama saya Iro. Aduh, Neng, tolonglah. Akang teh sedang mencari cewek yang namanya Desi. Hansi, nama saya Iro. Iya, tapi, Neng. Iya, Pansi. Di mana-mana yang namanya Desi lebih bagus daripada Iro. Ya udah, kamu aja yang ganti nama Desi. Si Neng nyuruh saya jadi Desi. Emangnya saya laki-laki apaan? Hah? Ya, tunggu sebentar ya. Akang panggil enggak? Siapa? Beres lah. Susah. Mencari yang namanya Desi kemana-mana susah. Kalau Iroh mah banyak. Iroh lu gimana sih pakai ganti-ganti? Kan sama aja cewek atau. Nggak boleh. Makanya usaha lu. Nih, gua nih. Stephen. Udah dapet yang namanya Desi. Sudah? Ada. Di mana? Ada. Tenang, lagi dipanggilin. Pokoknya tenang deh. Dia lagi panggil sama kakaknya. Kok yang datang Desa sih? Mana Desinya ini? Desa mah bagus tuh, ingat tuh. Tisu WC. Selamat. Masa banci marah? Tenang. Atuh saya teh lagi tidur. Banci, orang lagi tidur, banci. Tenang. Ini tak ada apa ini, Teh? Kita dikejar-kejar banci. Lu lagi. Gila, jangan apa-apaan. Saya dikejar banci, bego. Ya, udah. Gimana tuh, udah takut. Takut. Ini tak ada apa nih, saya tunggu nih. Bentar, orang lagi tidur, kenapa? Di sini nih, sini nih. Perasaan gua nih kena nih mukanya nih. Ya pasti kenal deh, saya mah Ariel Peter Pan yang lagi nyamar di tukang ojek. Ariel Peter Pan, lu mah Ariel Peteran. Emang kenapa gitu? Nggak, lu pernah nganterin cewek kan pakai motor? Desi kan? Desi? Cewek. Bukan Desi. Oh, cewek yang mana? Ada banyak cewek teh. Dah saya mah nganterin teh cewek, ngukul. Cewek yang disukain sama Genta. Si Genta. Si Genta yang betekok. Nah, itu. Yang badannya gede. Bener. Iya, pernah saya nganterin si Genta. Cuman saya teh pas waktu nganter si Genta teh salah nganter. Jadi setelah nganter si Genta, saya ketemu sama Desi yang asli. Yang asli? Iya. Berarti
Lu tahu dong rumahnya? Ya tahu dong. Desi yang asli? Iya tahu saya mah. Di mana? Ya di kebun Abah yang di Kidul itu. Oh jadi cinta Abah tadi terima sama si Mama di kebun Abah yang itu? Iya. Itu si Mama mah genit, nyawaikan sama Abah. Nyawaik sekali, Abah balas 3 kali. Kapan mau punya pacar, Abah pengen punya cucu lah. Abah mah punya pacar aja kan belum udah ngomongin cucu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua. Kalian siapa sih? Kenapa namanya lewat dapur? Ih, kan di dapur mah enak, Bu. Sekalian sambil minta makan. Saya makan dulu, Bu. Mau kemana? Lapar, atuh, euy. Lapar, lapar nanti dulu. Maaf, Bu. Kita cuma mau tanya aja, Bu. Mau nanya apa? Begini, Bu. Apakah betul ibu ini perempuan? Maaf, Bu. Salah, maksudnya. Apakah betul ibu ini Desi? Bukan itu. Maksudnya apakah betul Bu ini rumahnya Desi? Nah. Ada perlu apa sama anak saya? Saya mah nggak perlu sama anak ibu. Saya mah perlunya sama Desi. Desi Bu Desi. Ya Desi itu anak saya. Desi masa kentak. Ibu sama Desi pasti belum kenal sama Bos Genta. Tapi percaya deh Bu sama saya Bu. Bos Genta itu orangnya baik, orangnya ganteng, cakep, kaya raya. Kaya? Sawahnya banyak, Bu. Bener kan, Nek? Iya, betul. Kami suka main di sawah, nyari kodok. Maksud teman saya, Bu. Bos Genta suka mengontrol sawah, Bu. Di sawah itu kan banyak kodok, Bu. Bos Genta itu suka banget dengerin kodok, Bu. Malumlah, selain pengusaha, dia itu adalah seniman besar, Bu. Ya terus maksud bos kalian itu apa? Maksudnya itu adalah apa le? Setahu. Maksudnya itu Bu Bos Genta mau minta izin ketemu sama Desi Bu. Tapi takut mengganggu ibu sama keluarga, makanya Bos Genta mengutus kita berdua Bu. Iya. Gitu. Ya kalau memang bos kalian itu kaya raya, maksud saya kalau memang bos kalian itu mau kenalan sama anak saya sebaiknya datang aja sendiri. Baik Bu, tapi sebelumnya Bu, boleh nggak kita ketemu dulu sama Desi Bu? Oh Desi teh lagi ke kebon sama ayahnya. Tapi kalau kalian mau tahu, ini fotonya nih. Waduh, cakep Pak. Iya Mak, mau. Berapa hari ini Mak lihat teh kamu murung aja. Kenapa tak? Kenapa-kenapa Mak? Lagi jatuh cinta ya? Paham sih, Mak. Kalau sama emak teh jujur aja. Emak teh pernah muda. Ngomong aja kalau lagi jatuh cinta. Iya sih, Mak. Tapi entah nggak tahu, Mak, namanya siapa, Mak. Tapi kalau nggak salah, Mak, namanya Desi, Mak. Kok bisa begitu sih? Ini Mak, waktu itu Genta lagi nongkrong Mak. Terus dia lewatin Genta Mak naik ojek. Tapi Genta gak bisa ngelupain wajahnya Mak. Kalau soal itu Mama gak bisa nulungin. Pas soal rezeki, jodoh adanya di tangan Tuhan. Mama bisa kasih pesenan aja sama saran. Coba contoh bapak kamu tuh. Emangnya almarhum bapak kenapa, Mak? Ih, bapak kamu teh pekerja keras, gigih juga dalam hal percintaan. Dulu waktu emak kawin sama bapak kamu, keluarga mama gak ada yang setuju. Kata bapak emak teh kakek kamu, Neng, kamu pan cantik, kaya. Kenapa mau sama dia? Kan seperti bumi dan langit. Katanya gitu. Bapak kamu mah miskin. Wajahnya juga biasa aja. Kenapa Mak jadi sama Bapak, Mak? Karena Bapak kamu teh bisa meyakinkan Emak kalau dia cinta sama Emak. Cintanya nggak seperti cinta sabun mandi. Sabun mandi? Dulu bapak kamu bilang teh cinta sabun mandi wanginya cuma di awal aja